Tumpah itu, gempa, gempa. Gua nih, mana nih, minum teh. Siapa? Lah korek dulu. Saya punya bis. Ini korek. Habis anunya itu. Ada saya punya buku satu itu. Tapi buku itu dipinjam, saya beli dulu di Bandung. Dia masuk video klip dia kok. Saya kirim. Ah, oh, jelek gambarnya. Nanti gua masuk di YouTube lagi. Iyalah. Macam gini. Gila apa? Gini sudah. Oh, usah kayak gitu. Itu yang bagus-bagus udah semua. Ya, itu orang pada subscribe banyak nanti. Cuma di teman supaya banyak followers. Kalau macam lu. Gue macam begini kan itu jiwa ganda. Jiwanya kan ganda. Jadi kalau datang sifat kanak-kanaknya ke pasar. Itu yang kamu. Jadi makasih lah mau kau nikah sama dia orang. Pikir dua kali. Rasanya dia melihat orang mata bintu kan langsung. Apa yang kita ngelendek? Tapi kan datang manjanya bukan main. Kan dia mereka kan jiwanya kan. Iya. Jadi perpaduan ini termasuk yang paling itu penemunya itu laki-lakinya dominan. Makanya jadi waktu ini kan waktu pembuahan sel itu mau jadi perempuan tidak mau jadi laki-laki juga kan tidak orang antar mau beda-beda atau bisa dulu untuk melihatnya tabrak ini misalnya Tina itu Tina apa Tino kan ya Tina Tino jadi yang seperti begini itu lebih banyak itu genetik jadi mungkin punya dalam mereka punya keturunan dulu ada generasi keberapa pasti ada yang begini jadi dia muncul. Tapi dia kalau sukanya sama perempuan bukan siapa? Ini kombo dia. Dia justru kembali. Iya. Makanya tadi kan saya makanya tadi saya bilang. Kan dia itu sama dengan ini. Dia punya sifat laki-lakinya kan lebih dominan. Dia kan. Saya tanahkan dia yang laki-laki. Jadi dia bahaya dulu sama satu perempuan jadi saya satu. Itu satu yang di bawah. Dulu pernah kayak suka sama dia. Dia kan sakit tuh. Makanya sampai kan dihubungin dia rasa lain-lain. Dia setiap padahal orangnya tidak biasa begitu kalau sama teman. Jadi senang tapi dia tidak. Nah itu, jadi itu kan ganda sifatnya. Kepribadian ganda. Jadi berarti ini bapak, kayak dulu ada almarhum ini. Dia itu satu kos sama teman perempuannya. Itu di Pelima. Sebelum meninggal. Kemana-mana sama dia buat teman cewek itu terus kata teman ceweknya sudah dipegang-pegang semua tapi ya sama-sama suka sampai celana dalamnya perempuan itu disimpan di bawah bantal dia pas saat mau meninggal baru ketahuan semua dia punya apa yang mana semuanya dia perempuan ini dia pacaran sama perempuan itu semuanya saya mencintai kamu ketahuan semua pas meninggal saya bawa kan pakai mobil ke dua kan di mobil itu kasus badannya habis ibaratnya kayak orang kena HIV gitu. Sampai di mobil pas pasir turun saya bilang sabar dulu kayaknya sudah ada nyawa ini saya bilang ah angkatnya sudah tidak atau dari mobil saya buka gini sudah ada udah pulang dia suka sama perempuan dia sudah ciumin nafas perempuan kayak gini sudah model begini ngeri juga sudah ada habis kalau kehidupan seperti itu dari seperti itu pun aku yang kalau mereka mainnya pakai dulu itu yang bikin masalahnya mereka selalu penyakit buat itu kata bencong itu iya karena kalau bukan bencong tapi kan sukanya sama laki-laki yang bencong tadi iya kita yang bencong kalau ada yang mau sama dia sudah siap-siap berarti diburnya dihantam itu nah justru karena itu jadi mereka lebih romantisnya itu bermain di ini kan mereka kan kehidupannya kan lebih karena tempat untuk ini kan tidak ada beda dengan yang lain beda makanya kalau sudah terlalu asik itu pintu lainnya nih pak kayak itu yang mungkin penyakit
Mungkin saya berteman juga berteman SMP. Sudah lama. Kehidupan mereka itu kan. Ini benar bu. Ini orang sama seperti itu. Teman lama tu. Emang dia sudah ada di banci di sekolah SMP itu. Udah berapa tahun bu? Saya pas main ke telkom dia pernah saya. Bun, ikut saya ke dulu nongkrong. Saya kira ya. Saya kira mana habis main apa tenis? Ibu saya pendek. Saya kira dia sudah berubah ke depan. Sifatnya juga. Ternyata pas sanjung sama dia di pantai dua. Ya ramah-ramah saya, gimai. Dari situ saya tidak mau masuk sekolah saya. Saya takut. Tapi sekarang kuantar saya pulang. Saya ancam itu, kota saya masih ancam ke mulut. Antar pulang. Mereka itu. Saya pulang saya mandi ke baju, saya buang baju itu isna. Seru punya naluri itu. Nalurinya normal. Sama dengan ini juga normal. Cuma pelampiasannya itu kan ini ya. Kan karena mereka kan memiliki kepribadian dan maksudnya kan begitu, jadi suka sesama jenis cuma karena itu jadi macam yang laki-laki tadi senang sama laki-laki karena sifatnya lebih dominan perempuan, sedangkan yang perempuan dia suka sama wanita karena dia kepribadiannya kan seperti itu. Sebenarnya bukan salah, makanya mereka punya undang-undang kan sudah ada itu. Undang-undang mereka untuk LGBT kan sudah ada. Itu kan mereka termasuk LGBT. Makanya lahirnya penyakit macam HIV AIDS apa macam-macam itu kan dari situ kan.